mana dia Rasul ini, siapa dia, golongan yang ada pun waktu mana Rasulullah ini. Dia tak percaya pun kelahiran Rasulullah itu, tak ada apa-apa pun. Tetapi dia sanggup Rasulullah, dia punya perjuangan yang bawa oleh Rasul. Dia sanggup Rasulullah ini, di saat mana Rasulullah membawa agama, Rasulullah membawa agama, dia sanggup Rasulullah dan Rasulullah. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Di antara wanita contoh, dia menjadi contoh bagaimana menyambut Rasulullah. Dia mengenai Rasulullah, dia mengorbankan segala kata harta benda dan mentaati perintah Allah dan juga Rasul. Kita suka untuk berjumpa dengan wanita sewajah dengan wajah Khadijah binti Khuwailid. Zaman kita sekarang, tak ada lah kita nak berjumpa dengan seorang perempuan yang seindah peribadi Khadijah binti Khuwailid. Sehingga bukan Rasulullah ada pun Rasulullah SAW sebut waktu mana Rasulullah dan matangga dengan Aisyah dan isteri yang lain. Aisyah kata sering tadi nama Khadijah itu diundang dan diundang dalam gurau senja Rasulullah dalam hidup dengan suatu isteri yang lain. Padahal Aisyah kata aku nikah depan dia, memang Khadijah itu lah yang isteri. Sebut sehingga kan timbul cemburu dalam jiwa. Gurau sikit Khadijah, gurau sikit Khadijah, cakap sikit kali dia. Sampai Aisyah kata, aku ni jadi tension, tertekan, bahasa yang mudah. Nama Khadijah tu, seorang kali kalau Khadijah ada, untung kali kalau Khadijah ada, Rasulullah menyebut-nyebut nama kali. Para nasihat bayar, apabila sebut saja kita Aisyah kata, bintah waktu, tinggalkan Rasulullah, pergi ke dapur. Sampai di dapur, kemudian berada di dapur, dan hendakkan perasaan cemburu tadi. Masa, tengah masa, Rasulullah kata Khadijah, seorang wanita yang setia hadir kepada
pikirkan yang ada pada seorang wanita yang lupa, wanita yang mencantik di kota berkati. Saat mana dia bermatang dengan aku, saat mana dia kandang di depan Allah, dia tidak memiliki apa-apa lagi kecuali dia hanya memiliki Allah dan juga Rasul. Saat mana dia mengajak kita habis sekali-kali kami dengan Rasulullah SAW hanya aku jadi diri daripada angka yang banyak habis harta untuk digunakan. Lantanlah kejap-kejapan Khalidah binti Khuwailid saat mana hampir dengan bapak Rasulullah ribakan Khalidah, riba Khalidah tanda bangun bongong-bongong dan diri dan turun dan turun dalam keadaan bongong-bongong dan diri sakit pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, berulang kali cium tangan Rasulullah, cukup dengan Rasulullah sakit dan Rasulullah sakit ya Rasulullah. Rasulullah kata sahabat Khalidah penuhnya datang kemudian gali lantai mengalir rasa sakit. Pertama pula, Rasulullah seorang suami nak buat macam mana? Jadi istri yang sakit, dia tak minum. Kemudian pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, berulang kali, maafkan saya ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah, redha kata saya ya Rasulullah, cium tangan Rasulullah, Rasulullah sampai hati. Jadi istri dalam keadaan yang sebegitu, ambil bantuan, tetap bawa kembali. Tetap bawa kepada kalinya, tetap bawa kepada kalinya, tetap bawa kepada kalinya, Rasulullah. Tinggalkan dia disebut dengan Khalidah ini. Kemudian pergi ke berada rumah, mula mengalir mata, menangis dekat rumah, menangis keesah-esah menangis Rasulullah SAW. Tersampai hati yang menangis depan seorang istri, mengalir mata Rasulullah SAW. Turun mereka Mereka diberi bagi kami, ya Allah, aku dihantar khusus oleh Allah untuk membawa salam yang datang daripada Allah khusus untuk istri kami Khalidah binti. Dengan pada Allah di sana bergegas masuk bagi saya sonoknya Allah di sana kita tak dibayar ke dalam Allah di sana pada bagaimana indah di sana waktu mana masuk satu ribu ribu tadi jatuh pegang balik tetap balik di atas pohon sambil tak saja usah kepada telinga bisik turun ke telinga bisik di telinga tadinya ya tadinya Allah yukti salam wahai Khalidah, Allah bin salam pada kamu Khalidah, Allah bin salam. Dengar Allah bin salam Khalidah yang dalam keadaan yang dalam keadaan terbalik itu tak boleh bangun sesungguh Allah bin salam tolak tadi bingkak kamu Khalidah tolak dan bangun Rasulullah tidak bangun Rasulullah tidak bangun Khalidah Khalidah akan tahan dulu akan sebut Allah wa minka salam wa ilaika yamul salam fa hayya rabbana bis salam wa adkhilna al jannata dar salam tabaraka rabbana wa ta'alaika ya zal jalali wal ikram. Subhanallah, ya Allah, kamu lah pemilik sejahtera ya Allah, kepada kamu datang sejahtera ya Allah, wa ilaika yamul salam dan kepada kamu kembali balik kesejahteraan ini ya Allah. Fahayna Rabbana Bissalam, tinggalkanlah kami dengan keadaan kesejahteraan ya Allah. Semua saja lemah banyak lemah itu pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah ya Rasulullah, saat aku mengadap depan Allah semakin hampir ya Rasulullah, ya Rasulullah, kadang-kadang kami baru istana satu hari nanti ya Rasulullah, tiba-tiba tak ada lagi orang sama dengan kamu. Kamu tolong kesedangkan aku Khalidah binti Khuwailid tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami balikkan bahwa Islam tiba-tiba tak ada apa lagi harta yang kamu. Kamu tolong datang ke kuburan aku ya Rasulullah, kamu ganti kuburan aku nanti ya Rasulullah, kamu ambil ular-ular aku nanti ya Rasulullah, kemudian kamu jual dekat pasar nanti ya Rasulullah, kamu gunakan duit-duit ya Rasulullah untuk kerja-kerja Islam. Rasulullah dengar, Rasulullah menangis. Saat Rasulullah menangis pegang tangan seorang istri yang hidup dengan perjuangan tidak dikapitkan lagi kaya Allah Akbar. Kita kan kalau kita dekat nak meninggal dunia istri kita dekat nak meninggal dunia agak-agak boleh sebut macam pegang tangan suami semua boleh suami ingat ya bang jangan kawin lagi yang tu dia yang kita yang tu dia kena datang kita sendiri Islam suatu menyambut mulai di Rasul Islam kita dekat. Kalau menyambut Maulid Rasul, tiba-tiba datang ke Islam. Tanya apa
dengan golongan yang kedua yang